Nah, sedulur, ini tak lupa kita mampir di kawasan sentra kulinernya yang terletak di pinggir Telaga Sarangan. Ini ada banyak sekali yang berjualan kuliner khas di kawasan sini. Ini macam-macam. Produknya banyak sekali ini. Ini macam sekali. Di sini ini kok mana, Mas? Serba 10.000 yang sekemasan. Oh, yang kemasan seperti ini ya? Serba 10.000-an. Harganya macam-macam ya. Kan enggak. Mas, aku tambah gini nih, 2. Yang gurih sama yang ini berapa, Dek, tadi, Dek? 10.000. Oh, ini juga sama 10.000. Ini banyak sekali oleh-olehnya seperti ini. Harga mulai dari 10.000-an. Nek kerupuk-kerupuk ngeten pinten, Mas? Yang mana, Pak? Kalau yang rambak ini yang kecil ini 10-an, kalau yang ini 35. Oh, rambak kecil 10-an, yang panjang ini 35. Ini 50, Pak. Oh, 50. Oh. Nah, ini sebagai pandangan aja, Yor, yo. Jadi banyak sekali. Ini yang kecil 35 ya, Mas? Oh, 10. Omong yang kecil 10, yang besar 50 gitu ya, Mas? Yang kecil ini 10.000. Nah, ini loh 10.000. Nah, kerupuk kulit sapi asli. Nah, ini bukanya berarti pagi, Mas, sudah buka? Nggih. Apa 24 jam? Oh, ten, Pak. Malam, Pak. Ada ngisak apa baru ngisak pun? Oh, ngisak mau tutup nggih. Nah, tapi enten pisan ngisak itu sih buka tukang. Oh, gitu ya. Untuk lokasinya ini wisatanya 24 jam. Wisatanya 24 jam. Kalau yang malam ya nggak terlalu banyak, nggak terlalu, cuma angkringan-angkringan. Oh, gitu. Nah, ini ya harganya ya terjangkau lah, tidak ngentel, masih terjangkau. Itu pun nanti sajane ya saya sok ditawar. Nah, tergantung kitanya aja ya. Nah, iki. Yeah.